Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan channel Pen12. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong diklik ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik tombol lonceng ya, agar selalu dapat video-video update dari channel Pen12. Terima kasih. Kali ini kita akan kembali lagi mainkan laga klasik, namun kita akan ke Liga Jerman dalam pertandingan Der Klassiker antara Bayern Munchen dengan Borussia Dortmund. Seperti yang saya pernah sampaikan di pertandingan klasik sebelumnya teman-teman, akan banyak laga klasik yang kita mainkan dengan cara coach mode. Ini untuk menjaga netralitas dan juga memang laga klasik ini saya tunjukkan untuk ajang nostalgia, sebagai hiburan nostalgia untuk teman-teman semua yang ingin melihat kembali pemain-pemain legenda bermain di partai klasik. Di Munchen, kali ini pemainnya ada Oliver Kahn, Frank Beckenbauer, Bebel, Vicente Lizarazu, Philipp Lahm, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Frank Ribery, Arjen Robben, Karl-Heinz Rummenigge, dan Müller. Lalu Dortmund, itu ada Wendell Feller, Kohler, Cesar, Henrich, Ruther, Kehl, Moller, Richkan, Buxmüller, Emmerich, Capuisat. Kita akan langsung masuk ke babak pertama, kick-off. Munchen akan menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana ada dua orang pemain sayap yang cukup cepat di sini, Arjen Robben dan Frank Ribery. Dortmund akan menggunakan formasi 4-2-2-2. Kick-off babak pertama saat lagi akan kita segera saksikan bersama. Duel klasik, Der Klassiker dimulai. Bastian Schweinsteiger, Bebel, Frank Beckenbauer, Arjen Robben. Langsung direbut oleh Capuisat. Coba dikejar oleh Frank Beckenbauer. Capuisat masih berlaris dengan Capuisat. Capuisat, shooting! Taktik skill individual dari Capuisat hampir saja membahayakan gawang dari Oliver Kahn. Kita lihat tayang ulang ya. Untung saja tendangannya masih bisa diblok oleh back dari Jerman. Moller. Sepak pojok pertama bagi Dortmund. Passing. Capuisat lagi. Passing Capuisat. Bastian Schweinsteiger. Shooting. Kali ini Oliver Kahn bekerja ekstra keras mengamankan gawangnya. Lothar Matthäus. Arjen Robben. Robben. Frank Ribery. Müller. Müller. Shooting Müller. Kali ini giliran Wendell Feller yang mengamankan gawangnya. Luar biasa. Kedua kiper legend ini. Herrich. Dua-duanya baru saja melakukan penyelamatan gemilang. Kohler. Kehl. Moller. Emmerich. Henrich. Bypass saja oleh Bastian Schweinsteiger. Arjen Robben. Philipp Lahm. Masih Lahm. Karhan Rummenigge. Bahaya sekali. Shooting Rummenigge. Masih lagi-lagi diamankan oleh Wendell Feller. Tendangan keras dari Rummenigge.
Kita lihat tayang ulangnya. Tendangan keras dari Rumi nih. Dua kali penyelamatan gemilang oleh Wayne Velop. Schwarzenegger akan mengambil sepak pojok pertama untuk Munson. Swansea passing. Ribery, Frank Ribery, shooting Ribery. Diamankan saja. Babel. Capuisat, pemain yang cukup bahaya. Capuisat dengan aksi individualnya tadi di awal-awal babak pertama. Kal. Emerich. Capuisat. Kembali sekarang dikuasai oleh Munson. Ajan Robben. Henrich diamankan saja oleh pemain Dortmund. Henrich dengan bola-bola panjang dari sayap ke sayap, potong saja oleh Bastian Schweinsteiger. Frank Ribery, Gerard Munson kembali coba membangun serangan. Babel. Frank Beckenbauer. Kembali lagi Beckenbauer. Vicente Lizarazu. Passing langsung ke Muller. Diamkan saja. Memang teman-teman, pertandingan antara Munchen dengan Dortmund ini selalu pertandingan yang hangat dan perseteruan yang sudah sejak lama kedua klub ini. Dan kalau teman-teman perhatikan, tim nasional Jerman itu lebih banyak dihasilkan dari dua tim ini, yaitu Munchen dan juga Borussia Dortmund. Wayne Feller. Philipp Lahm. Lothar Matthäus. Karha Rumminge. Back pass saja. Wayne Feller. Kembali lagi Dortmund. Namun bisa dipotong oleh Philipp Lahm. Philipp Lahm. Ajan Robben. Jack Muller. Masih Muller. Belum berhasil serangan dari Dortmund. Counter attack. Capuisat cukup bahaya. Coba dikejar oleh Beckenbauer. Capuisat, Capuisat. Franz Beckenbauer berhasil mengamankan pertahanannya. 0-0 kawan-kawan. Di babak pertama antara Bayern Munchen dengan Borussia Dortmund. Kick-off babak kedua dimulai. Babak pertama yang cukup serut kawan-kawan, meskipun kedudukan masih imbang 0-0, namun kedua tim coba saling menyerang tadi di babak pertama antara Munchen dengan Dortmund. Apakah ini akan terjadi lagi di babak kedua? Emerich. Vicente Lizarazu. Bastian Schweinsteiger. Vicente Lizarazu. Babel. Frank Beckenbauer. Lahm. Philipp Lahm. Bastian Schweinsteiger. Karha Rumminge. Frank Ribery. Masih Ribery. Bastian Schweinsteiger. Vicente Lizarazu. Lizarazu. Crossing Lizarazu. Buang saja ke Dortmund. Lempar ke dalam untuk Munchen. Babel. Muller. Frank Ribery. Masih Ribery. Vicente Lizarazu. Passing Lizarazu. Robben. Sundulan dari Robben. Masih di atas gawang dari Wayne Feller. Kita lihat tayang ulang ya. Usaha serangan dari sektor sayap. Oliver Kahn. Franz Beckenbauer. Babel. Kembali Franz Beckenbauer. Langsung ke Kohler. Ke Muller maksudnya.
Schmeichel. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Dortmund. Counter attack Rutter lewat sayap. Crossing Rutter. Diamankan masih Frank Ribery. Lagi-lagi belum ada perubahan kedudukan. Bruce Muller. Terjadi dua pergantian pemain. Mats Zelder. Cesar. Kel. Cesar. Kohler. Menit ke-75. Masih belum ada gol tercipta di pertandingan klasik kali ini. Back pass Oliver Kahn. Frank Ribery. Arjen Robben. Potong lagi oleh pemain Dortmund. Bruce Muller. Emmerich. Kembali Emmerich. Ritzkan. Emmerich. Shooting Emmerich. Cesar. Moller. Umpan langsung lambung. Bahaya sekali. Dia amankan saja oleh Beckenbauer. Oliver Kahn. Arahkan ke Muller. Frank Ribery. Arjen Robben. Ayo Robben. Shooting Robben. Lagi-lagi di blok. Pertahanan dari kedua tim sangat bagus di pertandingan kali ini. Baik Munson maupun Dortmund. Susah sekali tembus oleh para striker. Cesar. Moller. Schwarzenegger. Menit sudah masuk babak tambahan. Arjen Robben. Rummenigge. Dari Rummenigge. Serangan terakhir dari Munson. Apakah berhasil? Frank Ribery. Philipp Lahm. Lahm masih. Serangan terakhir ini, Lothar Matthäus digagalkan. Tendangan bebas saja. Masih terjadi pergantian pemain. Menit-menit akhir, Matthäus. 0-0 kawan-kawan. Pertandingan Der Klassiker antara Munchen dengan Borussia Dortmund. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan laga klasik kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video selanjutnya dari Channel P12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.